Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suhan Setiawan. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggabungkan dua buah file PDF menjadi satu buah file PDF saja di handphone Android. Oke, simak videonya setelah yang satu ini. Buat kalian yang baru saja ketemu dengan channel Suhan Setiawan ini, ayo bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga share video ini agar channel ini menjadi semakin berkembang. Di sini kita akan mencoba untuk menggabungkan dua buah file, yang ini dan ini. Oke, di sini kita akan melakukannya di handphone Android. Di sini saya menggunakan handphone Redmi Note 8. Cara ini bisa kalian gunakan di semua tipe handphone apapun. Oke, kita lakukan dengan cara online. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian kita buat tab baru dulu dan kita search I love PDF. ilovepdf.com. Atau kalian juga bisa langsung ketik saja I love PDF di Google seperti ini, kemudian pilih yang bagian paling atas ini, ilovepdf.com. Kemudian setelah masuk ke website I love PDF, kita pilih yang merge PDF, artinya dia akan menggabungkan dua buah file PDF atau lebih menjadi satu buah file saja. Oke, langsung saja kita pilih merge PDF. Kemudian kita pilih file mana saja yang akan kita gabungkan. Tadi saya sudah punya dua buah file yang ini ya, SOP sama formulir. Oke, kita pilih filenya. Kita gunakan files. Kemudian di folder gabung, nah ini ada formulir dan juga SOP. Kita pilih dua-duanya. Ini sudah satu. Kemudian kita tambah lagi file yang satunya SOP. Kita masukkan. Oke, hasil dua buah file kita sudah berhasil masuk. Kita bisa tekan ini untuk merubah urutan file PDF yang akan kita gabungkan. Misal di sini formulir dulu baru SOP-nya. Atau kalau mau SOP-nya dulu, kita bisa tekan ini SOP dulu baru formulir. Oke, kita buat formulir dulu aja baru ke SOP-nya. Kalau sudah, kita tekan pengaturan. Kalau mau melihat pengaturan lebih lanjutnya, kalau sudah kita bisa tekan merge PDF untuk mulai menggabungkan file PDF-nya menjadi satu. Oke, di sini PDF has been merged, artinya file PDF sudah berhasil digabungkan. Oke, cepat banget kan? Kemudian untuk mendownload hasil file gabungannya, kita bisa tekan di sini, download merge PDF. Kemudian kita klik download. Kalian juga bisa langsung menyimpannya. Kita klik di sini, dia otomatis dibuka sama apa? Google Drive ya. Kita bisa tekan di sini, kemudian download. Oke, hasilnya seperti ini. Baik, sekian tutorial bagaimana cara menggabungkan dua buah file PDF menjadi satu buah file. Jika kalian masih punya pertanyaan atau request tutorial, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar menjadi semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.